Di video kali ini Dewa Cilok memberi kita kesempatan untuk bisa crafting sebuah blok di mana blok yang satu ini benar-benar spesial dan bakal jadi super duper keren. Custom comment block. Kita bakal lihat nanti guys, apakah comment block yang satu ini bakal ngebantu kita banget atau malah menghancurkan dunia Minecraft. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto, berbagi like untuk sukacita. Oke, pertama-tama kita bakal bikin pedang dulu begitu ya. Kita bakal membantai banyak sekali mob-mob yang ada di sini guys. Karena bahan utama untuk membuat comment block yang satu ini yaitu redstone. Redstone di sini bisa dibuat dengan berbagai macam jenis makanan. Mau mentah, mau mateng, mau apapun itu, mau daging-dagingan juga boleh-boleh guys ya. Oke? Teguh Sugianto sudah mendapatkan 6 kayu. Kalau begitu langsung kita bakal bikin yang namanya itu crafting table begitu ya. Crafting table sudah jadi. Kalau begitu langsung pertama-tama kita bakal bikin pedang dulu guys. Atau mau bikin kapak? Pedang dululah. Pedang lebih cepat begitu ya. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, kita bakal lihat kehebatan dari comment block buatan dari Dewa begitu ya. Ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun begitu ya. Jangan lupa juga kasih like-nya teman-teman. Oh, banyak sekali moen-moen di sini. Ada four brother moen. Kita bakal kumpulkan dagingnya sebanyak 9 begitu ya. Oke, Teguh Sugianto sudah mendapatkan 9 lebih ini. Ada 10 begitu ya. Kita bakal langsung bikin guys. Oke, kemudian seperti ini. Dan sisanya meskipun gak jadi, kita bakal kasih campur-campur seperti itu. Gak apa-apa ya guys ya. And boom, jadilah yang namanya redstone dust. Ini redstone dust. Kita bakal jadiin block of redstone semuanya begitu ya. Aku sudah mendapatkan 7 everybody. Kemudian sekarang kita bakal langsung bikin yang pertama. And boom and bam. Langsung guys, wooden comment block. It's a wood apocalypse. Langsung terjadi kiamat sepertinya teman-teman. Sabar, sabar. Coba Teguh Sugianto bakal bikin di sini dulu. Kemudian kita bakal aktifin seperti ini kah? Boleh, boleh guys. And lihat itu. Gila gak sih? Semua jenis kayu berhasil kita dapatkan. Ada stair, ada fence. Semua jenis kayu ya guys ya. Langsung kaya kayu. Kaya kayu buat apa bang? Ya udahlah, kita bakal buang-buang dulu. Kita bakal ambil beberapa yang berguna buat kita aja begitu ya. Lanjut kita bikin yang kedua guys. Pertama-tama sebelum itu kita bakal bikin kasur. Kemudian yang kedua ini namanya pickaxe comment block begitu ya. Bisa dibuat dari berbagai macam jenis pickaxe. Bahkan pickaxe yang paling jelek pun bisa dibuat begitu ya. Oke sabar guys, kayaknya kita kurang redstone begitu ya. Coba kita lihat. Nah jadi guys, mantap. Kita bakal langsung bikin semuanya jadi yang blok begitu ya. Caranya juga sama. Yang item customnya itu ada di bagian tengah. Jadilah pickaxe comment block. Goodbye Chang. Sepertinya comment block yang satu ini bisa mining secara otomatis. Bisa bikin seluas mungkin ini kah? Kita bakal langsung lihat saja. Sabar guys, mungkin Teguh Sugianto bakal bikin atau aktifin comment block ini di deket air begitu ya. Oke, kita bakal taruh di sini aja kali. Sepertinya ide yang bagus. Kita bakal aktifin dengan block of redstone. Kemudian kita bakal kabur guys. Hampir saja. Hampir saja Teguh Sugianto. Oke. Sudah kah? Sepertinya sudah. Dan langsung kok banyak sekali itu. Di bagian bawah ada banyak chest begitu ya. Di sana ada hutan bambu. Wah bagus juga seed yang kali ini. Oke, kita bakal langsung turun everybody. Kita bakal lihat begitu ya. Sampai bedrock. Sampai bedrock wetan. Oh my god. Isi chestnya semua dari ore. Semua bahan tambang dimining secara otomatis dan digandakan juga begitu ya. Banyak sih ini teman-teman. Coba lihat ini. Teguh Sugianto ngambil satu stack aja udah lebih dari cukup begitu ya. Lagi-lagi lebaran udah lewat, tapi di Minecraft setiap hari harus pakai baju baru begitu ya kan. Oke, kemudian kita bakal ganti pedang juga biar lebih bagus. Dan juga cangkul terbuat dari diamond-diamond gaming. Dan di sini tadi Teguh Sugianto ngelihat ada beberapa redstone lagi. Kita bakal ambil lumayan. Kita bakal bikin lagi yang namanya block of redstone lebih banyak. Mantap. Aku dapat 18 guys. Sabar. Wih, ini banyak banget ya guys ya. Tuh coba lihat.
ada redstone, ada emerald. Kita bisa tukar-tukar dengan villager untuk mendapatkan ender pearl. Tapi kayaknya di sini Teguh Sugianto gak namati Minecraft begitu ya. Aku hanya ingin showcase-showcase saja teman-teman. Oke lah kalau begitu, kita bakal bikin semuanya jadi block of redstone. Aku sudah dapat 39, mantap. Jadi kan kita gak perlu matiin lagi si Moen. Kasian guys, nanti punah begitu ya. Hey, keren sekali gaya berenangku barusan. Bisa seperti itu begitu ya. Wow, sabar Teguh Sugianto, sabar Teguh Sugianto. Kemana kamu? Oke, kita bakal coba naik dulu begitu ya. Kita bakal lanjutkan ke comment block yang ketiga. Day 2. Hari kedua Teguh Sugianto mulai lapar. Kalau begitu kita bakal bikin beberapa makanan begitu ya. Sabar guys, aku bakal bikin yang namanya itu Ho comment block. Caranya juga sama. Kita bakal pasang Ho di bagian tengah. Dan jadilah Ho comment block. Farm, farm everywhere. Dimanapun bakal ada yang namanya sawah guys. Kita bakal langsung lihat saja begitu ya. Mungkin Teguh Sugianto bakal taruh sebelah sini. Oke, kemudian ku aktifkan. Salah taruh, gara-gara rumput. Nah, harusnya di sini. Malah jadi berbagai macam jenis pacul. Hah, Teguh Sugianto kan butuh makan, woi. Oh, wait. Tu coba lihat di bagian kanan, kiri, atas, banyak sekali sawah-sawah yang sudah disediakan untuk kita. Oke, kita bakal ambil dulu kasurnya. Aku mau cari yang namanya itu potato ya. Udah matang semua teman-teman. Wah gila sih. Tinggal kita maem begitu ya. Oke, maem wortel dulu. Lumayan pagi-pagi. Sekarang Teguh Sugianto bakal lanjutkan membuat yang namanya itu potato comment block ya guys ya. Aku penasaran banget sih gimana jadinya begitu ya. Potato di bagian tengah, kemudian ujung kanan, ujung bawah, pokoknya semuanya. Jadilah guys, potato comment block. Potatos, esnya banyak. Oke, mungkin aku bakal taruh sebelah sini kah? Agak jauh sedikit begitu ya. Mantap. Warnanya kuning kayak tai. Let's go guys, kita bakal aktifkan. Apa yang terjadi? Hah? Oh, oke. Apa ini? Ada sesuatu guys. Coba kita lihat. Apalagi nih ha? Mirip kentang ya? Ya nggak sih? Kentang ini guys. Ada sesuatu. Coba kita naik dulu begitu ya. Kita bakal lihat guys. Kena gak sih? Astaga, gak kena sasaran. Nah, storage room, ruang penyimpanan. Bisa dibuat rumah. Rumah kentang. Oh my god guys, lihat ini semuanya. Kentangnya udah mateng, udah digoreng. Kita lanjut bikin yang namanya itu or comment block. Kayaknya ini bakal jadi keren banget sih. Caranya itu harus diamond ya guys ya. Gak mau yang lain, harus yang diamond everybody. Dan jadilah or comment block. Turn anything into an or. Kayaknya comment block yang satu ini bakal merubah dunia Minecraft. Semuanya jadi or. And look at this. Amazing sih ini. Beautiful banget begitu ya. Ya meskipun sedikit menghancurkan dunia Minecraft, tapi setidaknya tanah Minecraft adalah tanah surga seperti Indonesia tercinta begitu ya. Oh iya, by the way, Teguh Sugianto bisa ambil ini lagi kan? Oh iya guys, aku bisa ambil ini lagi. Kemudian ku taruh sebelah, kemudian ku aktifkan lagi di sebelah sini. And boom! Gila gak sih ini? Udah gila banget begitu ya. Later. I am gaming. Ayolah, kasih Teguh Sugianto bulumu. Mana bulumu, woi? Harus ku cukur dulu apa? Let's go. Ah, jadi satu. Mantap. Sudah jadi satu. Kalau begitu langsung kita bakal craft ya guys ya. Nah, jadilah yang namanya Elytra, woi. Elytra comment block. Fly through the sky. Kita bakal terbang everybody. Kita bakal taruh sebelah sini. Keren ya. Jangan lupa seperti biasanya kalian komentar di bawah guys. Oke. What? Ada phantom juga. Untungnya siang hari begitu ya. Mati kau semuanya. Mantap guys. Langsung pakai sayap baru dan kita bakal terbang bersama para phantom yang sebentar lagi dijemput ajal begitu ya kan. Komentar di bawah guys. Comment block mana yang paling kalian sukai. Nanti Teguh Sugianto bakal pilih juga begitu ya. Langsung bersih semuanya. Banyak sekali elitra-elitra. Bahkan kebuang gak kepake. Oke, mungkin firework rocket kita bakal ambil segini banyak udah cukup kan? Udahlah cukup lah. Ini kita bakal buang juga.
Ini daging juga kayaknya gak butuh. Kita bakal langsung pergi guys, mencari gua, karena kita bakal bikin mob comment block begitu ya. Oke, sudah muncul beberapa mob. Mantap, Teguh Sugianto sudah dapatin yang kita butuhkan. Kalau begitu langsung kita bakal pergi ya guys ya. Kita bakal cari tempat yang sedikit terbuka. Kalian sudah siap guys? Langsung muncul dari atas woi. Hujan zombie begitu ya. Wah gila, ada Phantom. Semuanya, ada Hoglin. Meskipun kecil, dia marah tetap kepada Teguh Sugianto. Astaga, beda sama Piglin, mampus kau. Jadi yang Zoglin kau ya. Oke guys, sekarang saatnya sepertinya kita harus pergi. Ada Meong-Meong juga. Ada itu loh guys. Aduh, kok malah mati dong. Kinetic energy. Siapa yang pernah mati gara-gara itu? Kinetic energy. Keren gak sih? Langka kalau menurut Teguh Sugianto begitu ya. Kayaknya mati gara-gara kita kebentur deh. Ya enggak? Iya kayaknya. Oke, udah mulai sore lagi guys. Hari kedua sudah mulai tenggelam. Yang selanjutnya ternyata butuh TNT. Masa kita harus cari Desert Temple? Harus cari Creeper dulu? Capek begitu ya kan? Terlalu lama everybody. Lagian di sini Teguh Sugianto hanya showcase-showcase aja kan? Kalau begitu mungkin aku minta yang namanya itu TNT. Gak usah banyak-banyak. Aku minta satu aja. Mantap ya. Udah dapat satu. Kita bakal langsung bikin guys. TNT comment block. And boom. Explosive comment block. Kaboom. Kita bakal lihat ya guys ya. Bagaimanakah kehebatannya. Hati-hati nih. Hati-hati nih guys. Oke. Wuh. Gila. Langsung banyak TNT. Alright guys. Lihat ini. Aku bakal mandi TNT. Dan sepertinya tidak terjadi masalah begitu ya. Ya udahlah, tidur guys. Day 3. Comment block yang selanjutnya terbuat dari netherite scrap guys. Gimana jadinya begitu ya? Kita bakal langsung lihat teman-teman. Sabar. Sebelum itu, mungkin Teguh Sugianto bakal bikin dulu beberapa kompor. Kemudian, aku juga mau bikin yang namanya itu pickaxe comment block. Biar nanti enak waktu mining di nether begitu ya. Wooden pickaxe sudah jadi. Langsung kita bakal bikin lagi yang namanya pickaxe comment block. Kok gak jadi? Astaga, salah taruh kamu Teguh Sugianto. Gak boleh pakai TNT. Nah mantap guys. Oke, let's go ya. Kita bakal langsung mining, mencari netherite scrap. Astaga, apalagi? Kenapa bisa seperti itu tiba-tiba begitu ya? Aneh sih. Oke, aku aman kan? Aku punya elytra kan? Aku bakal taruh sebelah sini. Kemudian Teguh Sugianto bakal langsung aktifin. Dan aku bakal langsung kabur. Kita bakal lihat ya guys ya. Mana? Kok kagak aktif? Oh aktif guys. Aktif. Mantap. Makan kentang goreng. Fried chicken. Udah jadi ya? Lah, kok isinya lava? Astaga. Ketutup sama lava everybody. Kita coba yang kedua guys. Ayolah. Berhasil lah. Mantap. Oke, udah jadi sebuah daratan. Wow, udah jadi guys. Kalau begitu, kita bakal turun dulu. Tapi awas nih, dari tadi aku dikejar sama Hoglin begitu ya. Alright guys, alright. Mantap, pendaratan yang sangat beautiful. Nah, ini dia, ancient debris hidden in the depth. Langsung kita bakal bakar-bakar di sini aja begitu ya. Aku cuma butuh satu sih, gak usah banyak-banyak begitu ya. Seperti biasanya, kita bakal taruh bagian tengah. Dan jadilah guys, netherite comment block. Turns anything into netherite. Wah, ini bakal jadi keren banget begitu ya. Oke. Lo. Sampai atas juga dibor guys. Gila gak sih? Gila begitu ya. Aduh, gimana ini? Oke, kita bakal keluar. Let's go Teguh Sugianto. Pergi kemana ini? Kita bakal taruh sini aja kah? Boleh-boleh sih. Sabar guys. Aduh bisa mati aku nih. Makan dulu lah. Nah, dalam. Kemudian kita bakal turun dulu. Mungkin aku bakal taruh bagian sini aja. Sepertinya tempatnya udah cukup bagus kok. Oke. Kemudian aku bakal bikin tombol aja. Biar gak boros-boros begitu ya. Oh, pohonnya pun berubah jadi netherite. Yang terakhir guys. Super duper comment block. Jadi ini dibuatnya dengan menggunakan custom comment block begitu ya. Comment block apapun itu. Di sini Teguh Sugianto sebagai contoh,
menggunakan ya eksplosif tadi. Cara bikinnya itu seperti bikin TNT guys. Kemudian blok of redstone-nya di tengah-tengah. Ini dia teman-teman. Comment block. The power of all comment block. Oh bagus ini. All for one begitu ya. Kita bakal taruh mana nih? Taruh sini aja kah? Boleh-boleh begitu ya. Sabar guys. Mungkin aku bakal tinggiin dulu. Nah mantap. Kemudian aku bakal bikin beberapa yang namanya tombol. Kita bakal taruh. Wih lucu begitu ya. Lucu guys. Dia adalah gabungan dari beberapa comment block. And let's go. And boom. Terjadi sesuatu. Semuanya dan mulai nge-crash. Jangan nge-crash, jangan nge-lag tolong. PC Ciloko menangis Teguh Sugianto. Berarti itu adalah gabungan dari semua comment block. Dari satu yang pertama sampai yang terakhir begitu ya. Komentar di bawah guys. Kalian paling suka yang mana begitu ya. Kalau Teguh Sugianto kayaknya yang bisa mining. Karena itu bakal jadi berguna banget begitu ya. Oke lah guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun begitu ya. Kasih like-nya juga. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.